Di hari yang sama pada tanggal 30 Juni 2024 saya landing di perlintasan Jagir Wonokromo. Di sana adalah stasiunnya. Di sini nanti saya akan mengambil kereta api Pandalungan kirim rangkaian Inka yang calon kereta api Logawa TS ke-16 gak salah, yang lewat sini di belakang kereta Pandalungan. Gak salah nanti ada kereta api Indoho ditarik lokomotif White and Blue. Kita nantikan video apa aja yang terjadi di sini. Jangan lupa untuk dukung channel saya ya, Adi Jauhari Transportation, yang akan membahas tentang channel transportasi di channel ini ya. Terima kasih kawan. Salam.